Oke guys, kembali lagi di channel saya Komarot123. Di kesempatan kali ini gue kedatangan paket seperti yang gue janjikan kemarin. Ini paket buat motor Vario. Ada 1 2 3 4 5. Penasaran gimana isinya? Kita unboxing. Tapi sebelum itu, gue ingetin lagi kepada kalian, jangan lupa tekan tombol like-nya dan komen di bawah ya. Bila perlu tekan tombol subscribe-nya. Yang di samping tuh tekan tombol subscribe-nya supaya kalian bisa lebih tahu lagi nanti info selanjutnya gimana. Ini kita unboxing yang kecil dulu ya. Yang kecil dulu nih. Tak, gue ambil tuh. Ambil. Yang pertama ini yang biaya pengirimannya, nggak kelihatan, susah banget di zoom. Ini biaya pengirimannya 28.000. Kita buka dulu ya. Apakah ini? Wow, bungkusnya bungkus susu bebelak. Buka lagi. Oke. Saklar lampu. Saklar buat Vario. Ini gua beli harganya 55.000 di online shop. Kedua, yang kecil ini. Yang ini semuanya totalnya barang ini harganya 247.000, ongkirnya 95.000. Kelihatan ya? Semoga aja kelihatan. Kita unboxing yang ini. Wow, dapat stiker, ini tempatnya. Stiker, dapat satu. Dan yang gue beli sini, baut Pro Bolt. Ini harganya 247.000, cuma segini. 247.000. Bautnya seperti ini. Ya, baut Pro Bolt seperti biasa, baut Pro Bolt. Ini baut 12 sama baut 10. Baru lanjut ini. Ini apa ya? Kok gede banget ya? Unboxing. Ini isinya berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Oke, 7. Yang ini pantasan gede, ada solasinya guys dalamnya. Ada solasinya. Nah ini, nih baut gue beli. Ini sama ini baut CVT. Oh keren. Ini dia bautnya, baut CVT yang set. Ini dua barang ini harganya 327.000 dan ongkirnya 95.000. Oke, lanjut ke ini. Ini lumayan gede. Makin lama makin gede. Mana tadi punya gue? Aduh, hilang sih liatnya, guys. Oh, ini. Ini ya. Unboxing. Wow, gede banget.
ini paling gede nih. Ntar kita beresin biar rapi. Ini kita buka lagi. Wow, mantap. Ini spion klik yang 2 ton sama karbon. Pasang. Ini dia. Oke. Ini harganya, aduh, tadi sudah buka lagi. Untuk spion harganya, kalau ada harganya ya. Rp173.400 dan biaya kirimnya Rp95.000. Lanjut yang terakhir, ini. Yang terakhir ini kayaknya apa ini? Stiker kayaknya ini kalau enggak salah. Stripping. Aduh, keras banget, guys. Enggak cara bukanya. Oh, gini. Oke. Kelarin. Oke, ini stikernya nih. Enggak gue buka ya. Nanti kalian lihat-lihat biar pasangnya. Oke, barangnya sudah kebuka semua. Ntar gue persiapin luarnya. Oke guys, ini dia untuk barangnya. Stiker, baut pro bolt. Ini spion sama saklar lampu. Dan ini totalnya tadi gue bayar Rp1.010.000. Cuman ginian doang. Oke, kita atur lagi. Abaikan tempatnya guys, kotor. Oke guys, mungkin segitu aja unboxingnya kali ini. Kalau untuk proses pemasangannya nanti di part 3. Oke, karena kemarin part 1-nya kita pilok velgnya, part 2-nya kita unboxing ini, part 3-nya kita pasang. Kita bikin bertahap aja videonya biar gak kepanjangan. Oke, ini lengkap. Dapat produknya lengkap. Ini lengkap. Eh, ada stikernya juga, guys. Ini satu toko gua beli. Oke, guys. Mungkin segitu aja video unboxing kali ini untuk proses pemasangannya di video berikutnya ya. Makanya gue ingetin lagi sekali lagi sama kalian supaya kalian tahu nanti proses pemasangannya ini, jangan lupa tekan subscribe-nya. Subscribe di bawah, dan kalau kalian suka sama video ini tekan tombol like-nya, dan jangan lupa kasih gue komentar juga gimana nanti bagusnya motor ini, apalagi yang masih kurang, nanti gue cari di komentar. Oke, sebelumnya gue ucapin terima kasih sudah menonton video ini. Gue Komang Sugiarta undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.